Segmen pelancongan pelayaran Asia dan Global mencatatkan peningkatan pada kadar purata 14% setiap tahun sejak kebelakangan ini. Kajian industri pelayaran pula mendedahkan Malaysia menunjukkan potensi memperangsangkan ketika ini dan dijangka berkembang pada 2020. Menurut pengarah Princess Cruise Asia Tenggara, Farid Taufik, di Malaysia, Pantai Timur merupakan destinasi pelayaran yang berpotensi dan mampu menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Farid yakin bahawa industri pelayaran akan membawa manfaat ekonomi yang besar kepada negara berdasarkan perbelanjaan penumpang dan anak kapal di setiap pelabuhan. Sentimen positif industri ini dijangka berkembang untuk pasaran di sekitar Asia. Ia didorong kewujudan syarikat pelayaran bertaraf antarabangsa yang berlabuh di negara seperti Malaysia serta Singapura. Selain pasaran Asia, tambahnya lagi industri pelancongan pelayaran turut disumbang oleh pasaran Eropah, Australia dan juga seluruh dunia. Bagaimanapun, tegas Farid, Malaysia masih kurang pendedahan mengenai industri ini di mana ejen pelancongan perlu diberi pendedahan serta latihan dalam mempromosikan percutian pelayaran. Challengesnya ialah pendedahan satu, pendedahan market directly. Right? Kemudian nombor dua, dari segi apa tu product awareness dari kalangan syarikat-syarikat pelancongan. Dari training. Kerana kadang-kadang staff dari ejen pelancongan ni mereka tidak dilatih untuk menjual kruz. Dia orang ingat jual kruz ni susah sangat, kata gitu kan.